Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada ANKOM yang telah mendapatkan izin atau SK terkait dengan program teknik informatika S2, khususnya terkait dengan pendidikan jarak jauh atau PJJ. Karena ini adalah yang pertama di Indonesia, jadi tidak hanya di Yogyakarta, tapi juga di itu menunjuk 6 perguruan tinggi, 4 perguruan tinggi negeri, 2 swasta. Yang negeri adalah Universitas Gadjah Mada, kemudian ITB, ITS, dan Universitas Indonesia. Yang swasta adalah TUS, Universitas Dina Nusantara, dan Pamikong. Yang 5 dari 6 itu yang menikmati adalah PJJ mata kuliah untuk S1. Amikom ditunjuk untuk PJJ dan S2. Jadi kita menjadi satu-satunya program studi S2 pendidikan teknik di Indonesia. Di Jogja dan juga di Indonesia ya yang pertama ini. Jadi harapan kami selain ya. Jadi untuk S2 baru pertama kali mungkin masih tanya lama. Ya ini merupakan yang lebih senior, tapi artinya gitu kalau yang junior ini lebih bus ya, geraknya lebih apa namanya lincah gitu ya. Jadi ada peluang bisa segera ditangkap. Nah ini saya kira selain memberi kesempatan kepada para apa namanya calon mahasiswa di seluruh penjuru Nusantara, bahkan dimanapun dia tidak hanya di Nusantara, untuk ikuti perkuliahan di Amikom, tapi juga sekaligus menaikkan apa namanya Afrika juga di seluruh.